Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ilham, dan kali ini aku baru saja membeli sebuah kopi kapsul, mereknya adalah Excelso, dengan serinya adalah Sumatra Arabica. Diproduksi oleh Santos Jaya Abadi yang merupakan induk perusahaan dari Kapal Api Group. Untuk teman-teman yang penasaran seperti apa rasa dari kopi ini, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Kemasan dari Excelso menggunakan bahan karton box dan berbentuk kotak persegi, didominasi oleh warna hitam di bagian depan, dan teman-teman akan melihat informasi di bagian atasnya. Di sini ada tulisan kompatibel dengan mesin kopi Nespresso, karena Excelso sendiri menerbitkan dua jenis ukuran yang berbeda untuk kopi kapsulnya. Yang pertama adalah kompatibel dengan mesin Nespresso, dan yang lainnya lagi adalah kompatibel dengan mesin kopi Una Cafe, yang mana Una Cafe merupakan salah satu bagian dari kopi Excelso. Dan seperti ini tampilan bagian depannya, kita akan melihat logo Excelso yang menurut aku ini timbul, dan bahan dari kartonnya sendiri terbilang cukup halus. Dan karena seri yang aku beli ini adalah Sumatra Arabica, teman-teman akan lihat gambar bagian depannya ini adalah gambar Danau Toba. Di sini ada informasinya, Danau Toba, Sumatera Utara. Dan di bagian bawahnya kita akan melihat seri dari kopi ini. Kopi ini memiliki isi sebanyak 10 kapsul, dan di bagian bawahnya kita akan melihat diproduksi oleh Santos Jaya Abadi. Dan di sebelahnya kita akan melihat logo halal. Lalu di bagian bawahnya kita akan melihat di sini barcode dan juga kode produksi dan juga informasi baik digunakan sebelumnya. Dan di bagian sisi sampingnya juga kita akan melihat di sini informasi mengenai panduan menggunakan kopi Excelso ini. Lalu di bagian sisi satunya lagi ini ada tempat untuk membuka kemasannya. Dan di bagian belakangnya kita akan melihat informasi mengenai petunjuk penggunaan dari kopi ini. Dan juga didominasi oleh bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada informasi Kapal Api Group, seperti yang tadi sudah aku sebutkan di awal, bahwa kopi Excelso ini merupakan produksi dari Santos Jaya Abadi yang merupakan induk dari Kapal Api Group. Untuk membukanya kita cukup tarik di bagian samping sini, ada informasinya seperti ini dalam dari kopi Excelso. Teman-teman bisa lihat ini agak sedikit acak-acakan mungkin karena pada saat pengiriman. Tapi yang unik dari kemasan dalamnya, ini teman-teman bisa lihat masih ada penyanggah lagi. Jadi harapannya agar menjaga kopinya nggak acak-acakan, tapi ternyata acak-acakan juga ya. Bagian dalam dari kopi kapsul ini didominasi oleh warna biru untuk seri Sumatra Arabica. Dan di bagian atasnya kita akan melihat informasi Excelso di bagian tutup aluminiumnya. Dan aluminiumnya hanya berada di bagian atas, di bagian bawahnya di sini teman-teman bisa lihat menggunakan packaging yang menurut aku juga dari bahan seperti aluminium. Dan terlihat cukup padat dan kedap udara, tidak kembos di sini, tidak kempes juga. Ini aku bisa pegang, bentuknya pun memang padat, keras. Jadi sepertinya tidak ada kebocoran, dan aku suka kopi kapsul yang berbentuk seperti ini. Jadi benar-benar terjaga isi dari dalam kopi ini. Karena aku pernah coba kopi kapsul juga produksi dari perusahaan yang lain, yaitu di bagian dalamnya itu agak sedikit kempes, jadi begitu aku pegang tidak ada gelembung udara di dalam sini, dan begitu aku seduh ternyata tidak ada kremanya. Tapi harusnya dengan kondisi yang seperti ini yang masih kedap udara, krema yang dihasilkan harusnya full atau maksimal. Berat dari kopi ini berada di angka 6,6 gram, dengan diameter di bagian tutup berada di angka 36,9 mm, dan tingginya berada di angka 28,2 mm. Di bagian belakangnya kita melihat petunjuk penyajiannya menggunakan cara lunggo, tapi nanti aku akan membuat dengan teknik long black, yang mana nanti air panas akan bercampur dengan espresso yang dihasilkan dari kopi berjenis Sumatra Arabica ini. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat espresso selama 28 detik. Jadi sedikit informasi untuk teman-teman, kalau dulu aku mempunyai mesin Una Cafe yang khusus untuk Excelso berjenis potnya Una Cafe, dan aku hampir mencoba seluruh varian dari Una Cafe. Dan menurut aku, varian yang paling cocok dengan aku adalah varian yang aku beli sekarang ini, yang Sumatra. Kalau dulu di kemasan yang lama Una Cafe, variannya adalah Sumatra Mandeling. Tapi untuk yang sekarang kemasan espresso, ini hanya tertulis adalah Sumatra Arabica. Karena aku suka varian Excelso yang kemasan dulu, yang masih Una Cafe, aku belum tahu nih, untuk Excelso yang kompatibel dengan espresso, apakah memiliki rasa yang sama? Dan sekarang di hadapan aku ini sudah ada kopi long black ala aku, dengan menggunakan varian dari Sumatra Arabica Excelso. Langsung aja kita coba.
Dari segi aroma, menurut aku masih mirip, mirip dengan varian yang kemasan Una Cafe yang aku punya sebelumnya. Sedikit banyak aku masih ingat, mengingat aku cukup langganan produk dari Excelso. Sekali lagi, ini bukan promosi, bukan endorse, aku murni beli. Jadi apa yang aku rasakan di sini adalah apa yang aku akan kasih tahu ke teman-teman. Aromanya masih sama, menurut aku aroma buah khas dari Sumatera, khas dari kopi Mandailing yang menurut aku sangat fresh. Kesan pertama yang aku rasakan, kopi dari Sumatera ini memiliki rasa buah. Benar-benar teman-teman akan merasakan aroma buah yang menurut aku aroma buahnya terhirup mulai dari aromanya. Dan begitu aku seruput untuk pertama kali, benar-benar aku merasakan aroma buah yang seperti jeruk, yang wangi, menurut aku benar-benar wanginya. Itu sebabnya aku suka Excelso yang sebelumnya, yang kemasan Una Cafe yang biasa aku beli. Dan sekarang untuk di kemasan kompatibel dengan espresso pun rasanya menurut aku mirip. Rasa jeruk yang terbilang tipis, cenderung ke arah manis, dan menurut aku rasa ini pas untuk teman-teman sajikan dengan menggunakan teknik Americano ataupun Lungo ataupun juga dengan Long Black seperti yang aku bikin saat ini. Jadi menurut aku kalau teman-teman menyeduhnya menggunakan teknik espresso, rasanya akan cenderung dominan asam, yang mana rasa tersebut bukan rasa yang hampir sebagian besar orang Indonesia suka. Jadi menurut aku baiknya teman-teman menyeduh untuk kopi Sumatera ini menggunakan teknik Lungo ataupun Americano ataupun teknik dari Long Black. Jadi menurut aku kopi ini sangat pas untuk teman-teman yang memang gak menyukai kopi yang terlalu asam, tapi memiliki aroma khas, memiliki rasa khas dari kopi Arabica. Jadi rasanya itu adalah cenderung ke arah manis. Dan dari segi bodinya menurut aku berada di levelan medium, jadi aku merasakan cairan kopinya pada saat di rongga mulut aku itu terbilang tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer dengan teknik yang aku gunakan adalah long black. Jadi menurut aku sangat pas, apalagi untuk teman-teman yang memang untuk simple menggunakan teknik lungo ataupun americano, kalian akan merasakan rasa tekstur di lidah kalian itu seperti rasa yang terbilang sedikit kental, walaupun nggak kental banget. Dan aku yakin kalian akan menyukai tekstur dari kopi ini. Rasa spicy timbul walaupun tipis, dan teman-teman akan merasakan pada saat cairan kopinya masuk ke tenggorokan. Bukan aftertaste yang spicy, tapi rasa spicy-nya itu kalau teman-teman kecap dengan menggunakan lidah menyentuh ke rongga mulut, teman-teman akan merasakan rasa spicy yang cenderung kehangat, mungkin lebih tepatnya seperti ke rempah, rempah mungkin jahe ya. Itu tipis, tapi aku bisa merasakan pada saat aku benar-benar merasakan dengan menggunakan lidah dan juga cairannya dikelilingi ke rongga mulut aku. Aftertaste cenderung clean dengan rasa manis yang masih singgah di rongga mulut aku, walaupun kopinya sudah menyentuh ke dalam tenggorokan aku. Aku merasakan masih stay di rongga mulut aku itu rasa buah tadi, rasa buah yang cenderung manis seperti aroma citrus yang tidak terlalu asam, dan meninggalkan aftertaste yang terbilang clean. Walaupun Excelso merupakan grup dari Kapal Api, tapi kopi yang dihasilkan dari Excelso ini sama sekali berbeda dengan produk Kapal Api. Walaupun teman-teman belanja online ataupun di swalayan, Excelso pun menyediakan kemasan yang masih berbentuk biji utuh. Jadi ini salah satu cara dari Excelso untuk membuktikan bahwa kopi yang digunakan adalah kopi murni tanpa ada campuran lainnya. Apakah aku akan repeat order kopi Excelso yang seri Sumatera Arabica ini? Jawabannya adalah ya. Ini masih menjadi kopi favorit aku, walaupun dulu aku sudah pernah coba menggunakan Una Cafe. Dan ternyata rasa yang dihasilkan dengan kemasan barunya, yang kemasan kompatibel dengan espresso, rasanya masih tetap terjaga seperti yang awal aku pernah coba. Kopi ini cukup rekomendasi untuk teman-teman yang gak menyukai kopi yang terbilang cukup pahit ataupun cukup asam. Karena rasa yang dihasilkan menurut aku adalah dominan manis, manis khas buah. Dan kalian akan merasakan rasa manisnya pun pada saat cairan kopinya berada di rongga mulut dan kalian kecap dengan menggunakan lidah. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar kopi ini bisa tulis di kolom komen. Dan juga untuk teman-teman yang mempunyai request kopi kapsul apa yang mau aku review berikutnya, sampaikan juga di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat ngopi.